anak-anak boleh cikgu kan? Oh. Cikgu dari Jepun besar ke cikgu? Thank you.
jadi bibi. Siapa lagi? Ada dua lagi. Seperti teks, audio, grafik, animasi
dan video untuk menyampaikan maklumat. Ya, betul. Lebih mudah untuk dipetakan ke dalam minda pelajar.
Ianya dengan animasi ni kita dapat menyampaikan satu konsep pula kan? Betul tak? Betul. Dan juga membuat hubungan. Contohnya animasi kan boleh bergerak-gerak tu semua. Jadi kita lebih memahami. Betul tak? Betul. Okey. Nak minat untuk awak. Tak bisa. Cikgu tak ingat dah bagi. Tersendiri.
dalam membujukkan satu persembahan informasi yang lebih menarik dan berkesan. So dengan adanya elemen multimedia ni, kita boleh buat video, betul tak? Kita boleh sampaikan maklumat kepada orang, betul? Betul, betul eh? Okey, setelah cikgu sampai di sini saja. Okay, sekarang ni cikgu nak main permainan pula. Nak main? Nak main. Main siapa nak main? Saya. Satu orang. Dia pun kongsi dia. Berapa?
Okey, dengar semua. Boleh tak dengar? Boleh. Okey. Hari ini cikgu ada tentang elemen multimedia iaitu audio, video, animasi, grafik dan teks. Semua 5 elemen ini adalah fungsi dia sendiri. Lepas itu, yang paling penting fungsi keseluruhan ini yang saya faham dia untuk menarikkan lagi sebuah video ataupun sesuatu tentang apa dia. Okay, betul. Terima kasih. Okay. Seorang lagi sih, cikgu nak seorang lagi. Dina. Abita. Abita. Abita nak. Abita. Seorang lagi. Siapa yang banyak dapat ni? Ada yang cikgu. Okay.